Ya ini mulai finishing proses menato Jeffrey Albuquerque oleh tatois kita Yoga Bigut. Selesai Yoga Bigut. Ya ini kita tato. Ini yang sudah selesai, Dep. Pakai tok. Ketutupan cahaya. Lah, madhep rono. Dipadhekno iso sih, tapi tokono. Yoga, ini gambar apa, Mas Yoga? Ini adalah mata dari jiwa yang gelap. Apa, Mas? Ini adalah mata dari jiwa yang gelap. The Dead Asia. Yeah. Ini mulai finishing ini. Nah ini kayaknya Jeffrey sendiri udah putu-putu semaput ini. Menato sambil dengerin The Beatles, keren banget, asik banget ya. Nah inilah studio tato dari Chronicle Art. Sedikit berantakan catnya ya, tapi sangat menyenmi banget ini. Rasanya kurang pakem ya. Iya, kurang pakem karena ini campuran dari bahasa Madura, bahasa Jawa, Banyuwangi, dan Indonesia. Ini salah satu karya dari Mas Yoga. Topi adalah Mas Yoga ini, topi koboi, koboi kampus. Gambar yang habis selesai. Gambar Ju-on, setan dari Jepang. Gambarnya beberapa dari gambar Mas Jeffrey. Gambar Soekarno masih muda ini. Ini lambang kebesaran komunitas Sen Bulet Kolektif.
sudah selesai Mas Yoga? Belum. Oh belum, finishing ya? Ya. Yang ngantri sak pasar, ngarep. Sudah selesai kan kawan? Ini gambarnya. Ya inilah beberapa karya dari Chronicle Art. Ini Caki ini. Dan ini The Dead Ace. Sudah selesai. Yang ini Ju-on. Sedikit sedikit cepres ini. Ju-on. Rasa sedikit cepres. Ini belum disemprot alkohol ini. Jepri, kamu mercing-mercing Jepri. Ini sih. Tanta Jep. Nah, beberapa karya dari Chronicle Art Tato yang bertempat di Jember, daerahnya Baratan Patrang. Dan ini tatoisnya ini kayak sudah lempe ini. Gimana pendapat Anda, Mas Yoga? Oke. Oke, sis. Wait. Ini ada sedikit wawancara, Mas Yoga. Apa namanya? Anda mulai menggeluti dunia pertatoan itu mulai kapan, Mas Yoga? Barusan. Kira-kira berapa tahun? Sudah berapa tahun? Ya. Mungkin baru 3 bulan lah. Oh, 3 bulan tuh. Sudah keren banget ya tatonya. Nah, sudah. Jelek ini, Mas. Dulu sebelum nato apa kegiatannya Mas Yoga? Saya sebagai jomo si tukang jelek jago. Oh, saya kira petani mushroom. Ini semprot. Oh, bagus. Eh, lihat. Bentar, hasilnya. Inilah hasil fixnya kawan-kawan. Ya. Sekarang muter. Muter. Ini kayaknya teman kita rada legrek awaknya ini. Ayo, ini Mas. Sudah diceprot ya Mas Yoga. Kayaknya ada yang kurang ini. Belum semprot alkohol. Siap-siap, Kak Prennya siap. Inilah reaksi ketika pasien bisa keluar alkohol. Efeknya seperti ini, seperti bling satan. Oh ya. Wah, ini bulu kuduknya berdiri semua ini kawan-kawan. Asal jangan burungnya yang berdiri. Ya. Takutnya kalau bulu kuduknya berdiri, burungnya ikut berdiri. Oke. Oke, sampai jumpa lagi. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.